Selamat pagi, Ipar. Selamat pagi. Weh, gagal be. Ah, jaket dipakai. Kita ke sekolah pagi dulu ya. Oh gitu. Sudah selesai pagar? Iya, sudah. Kita habis ini ke sekolah ya. Nanti deh. Kakak, kita bagi ini ya. Sekolah. Oke, guys. Oke, baik teman-teman sekalian. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Kamis. Hari ini kita akan membagikan hasil sumbangan yang kita sudah terima dari teman-teman kita dari Jawa, berupa buku, tas, baju sekolah, dan topi ya guys, dan lain-lain masih ada, saya lupa. Yang jelas sumbangan ini dari Forward System dan Mas dari Hamba Allah sisanya. Oke, itu saja untuk mempersingkat. Wah, kecat ini. Kok bisa? Kalian di sini muridnya rame, sudah menunggu. Lalu terus sekarang pas lagi ada ini, tidak boleh dobo-dobo ya. Sudah dapat, tidak boleh. Jadi di sini ya, tata-tata semua dari Maleo sudah datang di sini. Kemarin janji akan membawa tas, baju, buku, dan alat-alat permainan edukasi lainnya. Jadi ya, harus tenang, harus semangat di sini. Ya. Jangan pernah malas. Yang teman-temannya yang masih malas-malas, ajak bermain di sini. Nanti rencana sama bapak guru akan dibuatkan ruangan untuk bermain, ruangan bermain di situ. Banyak permainan-permainan lengkap di situ, permainan edukasi sekolah. Jadi nanti kalau adik-adik mau bermain, datang ke sekolahan bermain di situ ya. Bermain, setelah selesai bermain baru dikembalikan lagi. Ini terima kasih ya Bapak Markus, sudah peduli dengan anak-anak bangsa ya, sudah mengajar sampai kurang lebih berapa tahun Bapak? 8 tahun ya. Perjuangan Bapak Markus ini sudah 8 tahun di pedalaman sini. Ya, ini ada berkat dari Tuhan, dari teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia yang peduli, yang cinta, yang sayang terhadap anak-anak bangsa khususnya di Papua. Ya, ini kakak bawa baju sekolah, tas sekolah, buku untuk semuanya. Tepuk tangan. Sebentar Bapak bagi ini
baju seragam, terus tas. Yang sudah dapat baju seragam tidak usah, yang belum ada Pak Guru kasih. Ya, kalau kurang nanti Pak Guru tambah dulu. Dan ini bantuan dari Bapak-bapak Maleo, kakak-kakak dari Maleo. Terima kasih, Ur. Dan Satis nih. Kenal kan tidak? Yang ketiga ini adalah dan Satis kita dari Mandala 1. Ah, itu tepuk tangan. Apa ini mantan apa di sini? Ayo. Dam. Mantan apa? Dam. Brangkos. Brangkos mana? Maleo. Jadi dulu dan Satis ini adalah dan Pos Maleo di Tinggi Nambut juga, guys. Mantan dan Pos Maleo juga dulu. Pos Maleo. Pak Guru sudah kepala sekolah di sini. Bapak dan Pos di sini. Sekarang dan Kotis ya. Dan Satis. Dan Satis. Ya, komandan juga di mulia. Sekarang Bapak komandan di atas. Kayak bupati begitu tuh nomor 1. Ya. Ini Bapak dia ada bantu kami apa ini? Buku, terus buku apa tas, baju, bolpen, permainan edukasi. Jadi nanti Pak Guru taruh di ruangan tengah, ya. Ruangan tengah nanti tuh kamu Pak Guru bikin kolam, kolam itu permainan. Kamu main kolam di dalam. Tidak boleh bawa pulang, ya. Selesai main taruh kembali besok main lagi. Jadi Bapak Moro juga ada di sini, guys. Dari Bapak Guru ya, dari teman-teman seluruh Indonesia, yaitu buat Pak Guru, Pak Markus dengan Mas siapa? Mas Tony ya. Ini wujud perhatian yang sudah 8 tahun mengabdi ya di Tinggi Nambut ya, di sekolah pedalaman. Ya, ini wujud perhatian. Semoga bermanfaat, Pak Markus ya. Terima kasih. Sepatu, guys. Ini Pak Guru kebagian. Kamu punya itu ada. Ini juga ada jaket, ya, jaket dari teman kita Forward System. Forward System. Dia membantu ya, buat Bapak Guru dan Bapak. Terima kasih. Oke, selanjutnya nanti diatur oleh Bapak Guru kita bagikan tas sekolah dengan seragam sekolah. Nanti ada di sini komandan besar yang akan membagikan ke adik-adik semua. Ya. Oke, selamat pagi. Kakak Moro yang bahasa Dani. Kakak Moro kasih tahu dulu. Ah, kasih tahu. Dia enggak hafal. Kiwa kira atine di bulan ni. Dia ngaro ni tu ngaro. Em tiro kala. Ya. Ah, ini spesial ni. Wah, merah sendiri dah. Bagi satu bulan. Bang ini spesial. Oh ya. Dia cacat tapi dia ya rajin untuk sekolah. Wow, jadi adik ini cacat tapi rajin sekolah ya? Iya. Aduh. Ini ya. Sekarang kelas 6. Oh, kelas 6? Iya. Aduh, adik. Dia sudah bisa baca. Sudah bisa baca ya? Tulis. Rajin. Ya. Rajin. Iya. Wah, ayo. Dia pakai. Lihat. Abu, Pak. Jadi tas kita sudah bagikan. Tas kita bagikan yang belum dapat tas yang kemarin, guys. Jadi sisanya yang belum dapat kita bagikan sekarang.
Terus ini kalau baju semuanya dapat. Jadi bajunya ini ada yang cewek, ada yang laki-laki, guys. Kakak baru marah. Kakak baru marah. Eh, Jalu gak boleh nakal. Perempuan. Nah, perempuan. Ya, perempuan dapat. Jadi anak-anak senang. Anak-anak senang ada pembagian baju, tas, kopi. Pakai. Sudah itu. Yang belum. Abu. Besok harus beli sekolah. Saya buat lihat, ini tempat pensil dengan bolpen. Jadi cara bukanya begini. Bisa? Bisa. Ya, sekarang bapak bagi. Jadi tadi sudah topi, baju, tas, sudah buku, sudah. Setelah ini kita bagikan tempat alat pensil. Ada bolpen ini Pak Guru tahan karena Pak Guru sebagi lagi toh. Rajin sekolah ya? Harus sekolah, rajin. Kamu aku tak boleh ambil jarum. Harus rajin sekolah. Jalu, pakai baju dulu. Ini tidak pakai, Jalu berdiri.
Perempuan. Banyak yang remas ini, Pak. Baju perempuan toh? Belum dapat. Sudah? Siapa yang kasih suruh jatuh? Perempuan. 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 Oke, pakai semua. Ini buat kakak Muru tuh. Kakak Muru masuk sekolah juga? Ah. Bapak Muru, perempuan kan laki-laki. Kakak Muru mau? Jadi sekolah lagi? Hah? Oke sudah. Kakak, oke sudah. Wih, Jalu Gagah, Bi. Bagus, guys. Wih, ini Jalu Gagah. Waduh. Wih, Jalu. Nomor ini hilang. Jalu. Jalu. Wire. Terima kasih. Ya. Topi, sabuk, ikat pinggang. Begini cara pakainya. Ya. Baju di dalam. Baju di dalam ini rapi. Ini boleh. Tas. Ada bukunya. Tas. Tas ganti di sini. Tasnya ada Jalu. Ini tasnya Jalu. Jalu. Ya. Jalu sebagai contoh. Oke, Yoru. Oke. Baik, ini masih lebih ya? Buku-buku lebih kita simpan nanti kalau murid-murid sudah kekurangan baru kita kasihkan lagi. Oke, guys. Belajar. Kasih kali ini. Di bantuan guru yang kasih. Iya. Kamu ini kalau kasih. Baik, teman-teman semua, semua murid sudah pakai pakaian semua. Sudah kita bagikan semua termasuk buku dan topi dan tasnya. Terima kasih atas bantuannya dari forward system dan Mas dari hamba Allah. Ya. Semoga berkah, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan. Amin. Baik, tidak ada yang bertumpuk-tumpukan begitu, tidak ada tumpuk-tumpukan. Ayo, ayo. Duduk masing-masing di meja, ayo. Ayo, yang sudah di sana. Tidak ada yang bertumpukan, ayo. Ada yang di sana lagi, di sana. Ada yang kosong sana, ada yang kosong. Anak-anak pulang kan tidak? Baik, sekarang kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Bernyanyi, baik ya. Oke, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah bela kongkong, masih okola, masih seria kekoma, orjako, Pancasila dalam negara, lalu terimaka, senasa, sudah menyanyikan Garuda Pancasila setelah ini. Oke, terima kasih semuanya, adik-adik ya. Mungkin setelah ini ada
sepatah dua kata buat bapak guru Mas Tony ya, untuk teman-teman seluruh Indonesia. Silakan Pak Guru mewakili ucapkan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Mas Tony juga di sini. Ya teman-teman, terima kasih atas bantuannya yang kami tidak bisa balas. Anak-anak kami sudah mulai pakai baju seragam yang selama ini saya juga belikan, tetapi anak-anak selalu pakai untuk mungkin 3 hari, 4 hari mereka buang, tapi tetap mereka semangat. Terima kasih teman-teman, terus terlebih dari Maleo, saya sebagai kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih sudah membantu pemerintah. Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih, dan teman-teman yang sudah membantu kami, saya juga ucapkan terima kasih. Jangan putus-putus untuk kalau ada berkat bisa bantu kami di sini. Ya, tidak ada yang perlu saya tambahkan. Kami berterima kasih kepada Bapak Maleo yang sudah memberikan bantuan untuk anak-anak kita yang ada di tempat ini. Kita berharap supaya anak-anak kita dengan adanya bantuan ini, mereka semakin rajin, semakin semangat untuk sekolah, supaya mereka juga ke depan bisa menggantikan kita yang nantinya bergenerasi yang tua. Terima kasih. Dan satu lagi saya tambahkan, ini teman kita ya, anak buah saya ini sudah honor sudah 7 tahun lebih. Semenjak saya di sini sudah 8 tahun dari kepemimpinan Bapak Ibu sampai Bapak Yuni sekarang Bupati, masih honor sampai sini. Semoga mungkin bisa terangkat jadi pegawai negeri. Saya punya anak buah ada 2 di sini. Dan teman-teman yang mungkin mau mengajar di sini, saya juga siap untuk terima kalau mau datang. Itu saja. Terima kasih semuanya teman-teman, seluruh sahabat Indonesia ya, cinta terhadap Papua. Saya ucapkan terima kasih. Kita dari Satgas Maleo ya, membantu tanpa pamrih ya, seluruh bangsa Papua di daerah pedalaman ya, khususnya di distrik Indinambut. Ini para pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ya, bapak-bapak guru ini kan, yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat ya, peduli mengajar ya, untuk generasi-generasi penerus bangsa. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih seluruhnya sahabat Indonesia. Salam dari Puncak Jaya. Ya. Mas, terima kasih. Dadah. Oke, baik teman-teman semua. Tadi sumbangan sudah kita berikan kepada adik-adik kita yang sekolah berupa buku, topi, baju, tas, dan lain-lain. Banyak ya. Terima kasih atas bantuannya dari Forward System dan Mas dari hamba Allah. Semoga berkah, diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan. Amin. Amin. Oke, itu saja. Salam hangat dari Papua. Kaunak. Kamu punya adik ini, dia datang jadi kita bantu lagi.